Halo teman-teman, selamat datang lagi di Hero Gaming Channel. Ini kita bakal melanjutkan game House Flipper versi mobile. Udah lama gua nggak main House Flipper. Nih rumah kita masih rumah yang lama. Nah, ini kamar mandi kita. Ini dapur, ini kamar. Wih, kamar tembus ke dapur ya. Sama WC. Ini ruang apa nih? Oh, ruang santai doang. Kalau ini ini sama dong. Kalau ini, oh ini keluar. House Flipper versi mobile. Duit gua udah 500.000 dolar. Kita bakal cari-cari rumah, beli rumah lagi. Di ini misi ada sih misinya. Cuman kayaknya gua bakal langsung beli rumah. Kita bakal jadi agen properti. Kita jual beli rumah. Lebih menguntungkan. Ini di sini rumah baru, duit gua 500 dolar. Tapi jangan beli yang langsung 500 dolar, ntar duit nggak bisa untuk beli-beli sofa yang lain-lain, nggak bisa perbaiki rumah ntar. Beli yang 400 dolar. Mana yang 400? Ada sih 483, tapi kebanyakan cuy. Renov rumah butuh duit banyak. Atau kita beli dulu yang 300 dolar deh, 300 dolar, cari yang bagusan dikit, 300. Ini bagus gak sih? Luasnya 87 meter persegi. 83. Ini gede juga ya. 109 300 dolar. Mana yang 300 dolar? 82, gua masih gedean yang tadi 87 ya. Ah ini nih 118, boleh nih 300 dolar. Kalau menegosiasikan gimana sih? Ah enggak, jangan langsung beli aja. Let's go, kita beli rumah baru. Kita langsung pindah ke rumah baru, kita cek dulu. Wah, gini kondisi rumah baru kita. Nih buang-buang sampah dulu. Waduh, banyak sampah nih cuy. Tapi nggak terlalu kotor sih, nggak kayak yang lain-lain. Sampah yang tersembunyi itu sampah yang di bawah ada 10 sampah. Gua baru 6, 7, 8, 9. Satu lagi mana? Satu lagi. Oh ini. Oke, kita bersih-bersih dulu yang kotor nih. Satu, oh dua doang kotor. Mana lagi? Mana lagi? Oh, ini lantai. Oke, kita ke garasi. Di kamar, garasi sebelah kiri kayaknya. Oh iya benar, weh, rumah kita ada garasinya cuy sekarang. Gak ada mobil. Sebeli mobil enggak ya? Ngapain gua pindah? Gas tuh dipindah dulu sini gas. Ini gua rapiin dulu. Oke, udah agak rapi lumayan. Kita buang-buang sampah dulu. Sampah sisa berapa? Ada 13 sampah. 7 8 9 10 11 12, satu lagi loh. Ini Ken ya? Oh bukan. Oh ini di ujung pojokan. Gede ngeliatkan loh. Kita bersih-bersih dulu rumah baru kita. Ntar baru kita ngedesain rumah baru. Wih. Satu lagi kotor mana? Oh ini dinding. Waduh, dindingnya jelek amat ya. Ntar kita perbaikinya ntar. Kita bersih-bersihin misi ini dulu. Selesaiin misi bong-bong sampah dulu, bersih-bersihin rumah. Ntar baru kita ganti.
sampah udah beres, bersihkan kotoran, satu lagi di oh sini, dempul dinding kita beli dulu, dempul satu doang yang bolong kita tambel. Oke, kamar mandi ini ruang apa sih? Kalian deh bersih-bersihin deh. Gila, dalam ruangan ada ruangan lagi loh. Ntar gua dempul dinding dulu, plesteran sekop. Ini ada satu yang jebol. Oh, ada dua loh katanya. Oh, di atas satu. Oke. Bersihkan jendela. Oh, ini tinggal. Ini kita gesek-gesek aja. Nice, komplit bersih. Ini gampang daripada yang di PC. Di PC gua liatnya ribet loh. Pakai alat pembersih kaca gitu loh. Susah, cuy. Kalau di sini gampang, di mobile lebih digampangin. Ada dua kotoran nih. Ini gede nggak kelihatan. Astaga. Kamar mandi mana sih? Anyways, anyways. Oh sini guys. Oh bukan. Ini kah? Oh iya, kamar mandinya di tengah-tengah dong. Tiga sampah. Mana baru nomor satu? Oh nih. Bersihkan jendela, oke. Ntar kita ganti baru jendelanya. Air rembes satu, kotor lagi mana ini satu. Wih, rembesan dari atap nih. Udah selesai. Oke, saatnya kita mendekor ulang rumah kita. Mulai dari kamar dulu, kamar dulu. Ini kita jual dulu deh. Kok bisa berbaring? Baring tapi gak kelihatan kaki kita loh. Gua jual dulu lemari. Ini kasur nih juga jual, udah jelek. Ini juga jelek. Ini juga udah jelek. Apalagi jual? Bola ini enggak perlu deh. Ngapain bola di kamar? Ini juga udah jelek. Oke, kita mulai perbaiki kamar dulu dari dinding kali ya. Dinding kita cat dulu dinding. Kita cat warna apa ya? Nih, kita beli cat dinding bagusnya. Wow, banyak yang baru kayaknya. Oh, catnya berubah. Kemarin tuh warna apa yang kemarin ya? Oh, udah berubah, udah diupdate nih kayaknya nih. Lo dinding bagusan warna kulit. Wih, berdebu dengan debu. Ih, aneh-aneh loh. Tidak pernah kuning, hijau. Warna yang bagus, warna berawan kayaknya, hitam kali ya. Putih bersih, biru-biru, putih juga warnanya loh. Batuk semi terbakar. Gua cat hitam aja deh. Kamar hitam lebih keren loh. Berawan awan. Wesh. Catnya habis. Kita cat dinding dulu. Sedikit membosankan, tapi ya mau gimana lagi, nggak bisa dipercepat loh. Cukup nggak satu? Kayaknya cukup deh. Nggak cukup kayaknya sih. Tuh udah mau habis aja loh. Oke bentar, jendela coba gua ubah ya, jendela ya. Gua beli yang gini aja deh biar ada itunya. Warna hitam itu dinding udah hitam, putih aja dah. Hitam merah keren kayaknya. Oh keren sih. Pintu, oh jangan nih pindahin. Pintu ada warna merah nggak ya?
Aduh, nggak ada warna merah loh. Ada warna merah nggak sih? Waduh, nggak masuk ntar warnanya. Coba ini agak kemerah-merahan gitu, ada nggak? Oh ini kayaknya. Ah, lumayan lah. Daripada nggak. Tirai kita ganti jadi warna merah juga. Yang panjang dong. Wih, kamar kita jadi serba merah. Atapnya warna apa? Biarin putih aja di atapnya deh. Lantai kita ganti warna apa ya? Apa warna kayu? Apa jadi WC? Ubin WC. Kamar anti mainstream. Kamar pakai ubin toilet. Keren tuh. Wow, ini keren. Boleh gue pasang nih. Wih, keren, gue suka. Pada akhirnya gue juga jual rumah ini, jadi ya gak apa-apa deh. Coba gue pasang gitu. Kamar kita kecil aja. Kamar tidur, beli kasur yang gede warna merah coba. Warna merah keren sih. Jangan tepi-tepi amat, tengah-tengah. Oke, udah simetris ini juga. Enggak tengah, kita geser dikit. Oke, nice. Kamar gini aja ya. Ntar kita ini apa sih? Paket permulaan. Oh, itu doang. Kita beli dikit lemari, satu lemari kecil kayaknya. Lemari baju ada warna apa nih? Putih bagus kayaknya. Bisa keluar ntar. Sini. Enggak bisa. Boleh di sini deh. Stop kontaknya kita ganti yang baru. Baut. Bautin, baut dinding, pasang, nice. Ini lagi udah jelek, udah buruk. Kita pasangin dapur aja deh buat kamar. Oke. Udah beli properti di rumah ini udah burik-burik juga, kita jual-jualin yang udah burik-burik, kita jual. Masa rumah gua jelek kan? Ini lagi ngapain harus sendal di sini coba? Jual aja semua nih. Udah burik, kaca nih juga udah burik. Ini juga ada burik. Mas kaki udah burik. Pintunya kita ganti yang mahal deh. Putih. Aduh, lampunya burik amat loh. Kita ganti yang model gimana ya? Kalau disco gimana? Wih. Gila, lampunya jadi lampu disco. Wih. Kerennya lampunya. Ini garasi kita cat. Garasi sih biasa sih warna gelap kayaknya. Aduh, ini jual aja nggak penting nih. Oh, bisa buka keran. Jual lo deh. Kamar mandi kita beli wastafel. Nggak tahu apa fungsinya tapi wastafel ada di sini. Agak naikin dikit. Coba keren. Oke, airnya lancar. Ini gas untuk apaan? Kita jual, nggak tahu. Ini berburik. Kita pasang satu biji warna hitam. Wih, nice. Kita hidupin dulu. Oke, udah hidup. Jendelanya kita ganti yang
mahal deh. Gue suka warna merah sih. Biar lebih serasi aja warna merah. No, nggak bisa diganti pintunya loh. Buka aja nggak bisa loh. Lampunya bisa ganti nggak sih? Lampu nggak usah deh, biar deh. Masih bisa pakai juga kan. Ntar biarin gini dulu deh. Kamar mandi dulu kita rehab. Kamar mandi gue udah burik. Kalau kamar mandinya kotor, orangnya pasti kotor nih. Kita beli dulu kamar mandi yang kita beli yang paling mahal. 4.500 kita beli ini. Wih. Di sini pas kayaknya. Ini juga ada burik. Burik. Ini apa emang begitu ya? Oh, enggak, emang kotor kayaknya. Gua jual aja dah. Waduh, udah kotor semua loh. Ini apaan? Gak tahu. Pindahin dulu. Gua mau jual ini. Oke, misalnya kita beli toilet. Ini paling mahal nih. Oke, terus beli anyaman sebelah sini. Oke. Anyaman yang bener lah. Sabun. Sementara di situ gua jual ini dulu, wastafelnya dijual. Terus kita beli wastafel yang mahal. Yang bagus sedikit loh. Itu emang gitu loh rupanya loh. Ini aja deh. Putih aja putih. Segini pas. Oke, okay, nice. Ini tirainya warna hitam panjang. Oh, no. Tirai pendek aja. Nah, pendek lebih keren. Ini pemanas kita pasang dulu dah. Oke, udah pasang, udah WC-nya gini, kita cat warna apa di ubin aja ya? Ubin dinding WC biasanya kayak gimana ya? Yang elegan-elegan gitu loh. Oh, ini boleh nih. Keren ya. Wih, kayak ubin-ubin sultan loh. Kayak sultan-sultan Dubai gitu loh. Wah, jendelanya lupa gua ganti. Wih, duit gua tinggal $100, coy. Ntar gimana gua nyari duit lagi ya? Ngumpul $500 susah loh. Tidak segampang yang kalian kira, cok. Ubin nanti kita ganti juga. Aduh, malah kebeli loh. Lantai biasanya pakai warna kayak gimana ya? Lantai. Wallpaper, lantai, panel. Kalau panelnya biasa aja. Ubin. Ini deh, boleh deh kayaknya nih. Beda dikit gak apa-apa dah. Penting rumah kita full ubin WC-nya. Pintunya udah burik, kita ganti yang gak usah terlalu mahal-mahal amat. Putih. Oke. Lampunya kita ganti pencahayaan yang bagus yang ini. Nah, ya. Oke. Kamar mandi udah ya. Satu lagi. Ini belum. Saklar lampu. Oke, ini ruangan dapur. Buka. Wadaw, kotor amat nih. Nanti putih aja bersih.
Nah, begini kan enak. Ini masih bagus gak sih? Waduh, memang minta ganti semua loh, udah buruk semua loh. Ini ada apaan gitu yang dalam rumah? Apa aku beli? Tanaman jangan biar. Oke. Lampu udah buruk, kita ganti yang bagusan dikit. Ini bagus kayaknya. Hitam. Oke. Ini ganti hitam. Oke. Di sini TV, ntar di sini penonton, ruang keluarga. Oke, nice. Oh, di sini boleh nih. Ntar kita warnanya yang standar aja. Oke, warna putih aja lebih standar, lebih enak ngeliatnya gitu. Warna hitam enggak? Oh iya, jendela putih juga dah. Sebentar tiba beli TV. Perangkat. Oh ini gua beli TV. Mana TV? 6.000 yang gede. Enggak apa-apa dah, TV di situ. Oke, ini mau minta ganti loh. Pasang dulu kontaknya biar TV-nya bisa nyala. Oke, kita beli sofa. Bentar, kita cek dulu lah warna abu-abu apa gimana ya, abu-abuan berwarna cerah, debu vulkanik. Aduh, mesti buka itu, nggak mau gue cuy. Non pemutih, gue coba dulu ya. Ah, ini abu-abu ini keren loh, kayak warna semen asli. Wah, abu-abu berawan ini. Keren. Aduh, atapnya kecet dong. Kecet sekalian lah. Malas gue nih. Habis lo jadi balon cukup ya. Semoga cukup. Oh, nggak cukup nih, fix. Ember kosong. Kalau gitu baca semua deh. Ruangan anti mainstream. Semua catnya sama. Wih, ini ruangan keluarga yang sedikit aneh. Oke, selesai. Kita ganti pintu dulu ya, abu-abu. Mana ada abu-abu? Enggak, nah, gelap dah, enggak apa-apa dah. Kita jual lagi, enggak pake daripada sayang kan. Ruang keluarga, mana nih ruang keluarga nih? Nih. Kita beli sofa dulu yang gini, warna abu-abu juga. Gimana? Wih, para pecinta abu-abu nih.
mepet pintu nggak sih? Mepet pintu nih. Udah simetris belum? Udah sih kayaknya nih, udah tengah-tengah loh. Oh, oke, okay. Udah. Abu-abu, woy. Ah. Aduh, salah letak lagi. Oke, okay, satu lagi kita beli. Aduh, salah. Wih, jangan letakin gitu dulu lah. Ah, begini. Meja satu. Meja yang kecil. Oke, okay, ini. Meja warna gini jelek amat ya. Ya begini aja dah. Cuman buat keluarga nonton aja kan. Kita coba hidupin TV-nya. Tuh, udah nyala tuh nonton tuh. Oh, ini yang buruk nih. Nanti ganti. Oke, ruangan ini selesai. Sekarang ruangan ini yang kita ganti. Ini udah burik tirainya, kita ganti warna hitam pendek. Nice. Jendelanya juga ada burik, kita ganti warna putih. Nice. Waduh, kalau ini perlu banyak nih, perlu ini agak ribet nih. Gua jual kursi-kursinya dah. Kulkas jual lagi nih, jual nggak bisa dibersihin ya, nggak bisa dibersihin lo. Gua ntar aja gantinya deh, kelamaan ganti gituan sih, mesti masang satu-satu, ntar gua main over aja gantinya. Dapur, mana dapur? Oh ini. Kursinya mana? Kursi dapur, coy. Kursi gini keren nih. Wih, gila keren. Dua lagi. Oke, nice, gitu aja. Ini dempulnya kita bawa nggak sih? Kan udah semua ruangannya. Coba aja dah. Dapurnya ntar aja kita chat. Kita coba cek ruangannya dulu. Ini garasi tadi udah ya. Toilet, ini kamar kita tadi ya. Kamar udah oke. Okay. Garasi udah oke. Okay. Dapur biar aja gitu dulu deh. Lampu ngapain coba, jelek amat. Ini tong sampah ngapain di atas? Astaga. Gitar burik jual. Gua mau ganti. Oh, kita pasang wallpaper aja dinding nih. Lebih keren. Wallpaper apa bagus ya? Atau ini kita coba. Keren. Keren loh. Masih sesuai dengan lampu kita, kan lampu kita jeduk. Ntar gua pasang speaker nih. Ini rumah apa kelap? Waduh, gua nggak terasa cepat habis nih, cok.
gimana kalau dinding atapnya kita ubah juga? Biar kayak di luar angkasa gitu loh. Rumah di mainstream ini, cocok. Astaga. Ini rumah apa luar angkasa coba? Oke, kita elo. Wis. Wih, rumah jadi jeduk ini. Gile, gile, gile. Pintunya biarin gini semua deh warnanya. Oh, pintunya ganti hitam aja semua. Pintunya ganti hitam. Benar. Nah, biar warnanya sama gitu kan. Wih, hitam. Wis, hitam semua loh. Wis, vibe-nya itu loh. Kayak di luar angkasa, gila. Ini barang nih ganggu amat loh. Jual aja, jual. Gak butuh. Barang-barang di pojokan kayak gini gak penting loh. Orang kesan pertama masuk rumah kita jadi wah, kayak di luar angkasa nih, keren. Oh, kursinya. Kursi antik, cok. Sama meja satu. Mejanya warna yang jelek, ish, nggak ada meja kaca apa? Ah, ini boleh nih. Tapi meja bulat lebih keren loh, meja bulat. Ada meja bulat nggak? Meja bulat. Ini meja makan, cok. Oh, di dapur ada, di dapur. Meja bulat yang kecil ini ada. Bisa ganti warna nggak? Oh, bisa. Hitam dong. Ini jangan jauh-jauhan juga lo, ngapain berantem. Oke, gini kan ngadapnya ke sini. Sini nih kita kasih dekorasi dikit dah. Wallpaper. Itu dah foto-foto. Pemandangan dah. Nih. Gak cocok di situ. Sini aja atas mereka. Nah, di sini kasih TV. Oke. Gua kasih TV dah, TV yang murah tapi enggak apa-apa. Ah, ini TV kecil 1 biji. Lumayan daripada enggak ada. Ruang keluarga tadi mana? Ruang keluarga di bawah. Meja-meja gini beginian boleh satu. Yang gelap. Ah, di sini kita kasih perangkat lagi. Ah, kita kasih kayak telepon boleh dah, telepon. Terus wifi, mana wifi? Wifi kita taruh. Oke. Apalagi? Itu alasmu seberapaan? Oh ya, speaker. Speaker, jangan lupa beli. Oke, speaker. Lagi speaker yang gede. Ah, ini speaker yang gede gue beli deh. Aduh. Tuh, apa lagi? Wih, rumah kita pakai kode. Oh, udah ada. Kamar kita pakein kode. Nah, tuh, biar enggak sembarang orang bisa masuk kamar. Pojokan sini kita kasih lampu boleh kayaknya. Lampu-lampu estetik gitu loh. Oh. Ada warnanya. Putih lebih keren sih.
satu, kita pasang dua deh. Tuh. Oke, kita pasang lampu di situ, udah keren, nice. Wih, kamar rumah kita kayak aneh anjir rumahnya. Nih, garasi mobil kita pasang wallpaper dah, wallpaper yang keren, warna apa ya? Kalau garasi-garasi biasanya warna, kalau garasi gimana ya? Bingung juga loh gue. Apa pakai dinding marmer kali ya? Oh, dinding marmer boleh, keren kayaknya garasi. Oh, tuh keren sih, lumayan sih. Keren sih. Jangan sampai atap kecet. Kalau garasi kan emang ada rak-rak gini nih. Ini biarin aja, masa jual sayang. Kita biarin. Terus lantainya kok gua ubinin, astaga naga. What? Ganti ini udah, ini kan buat taruh mobil nih, buat mobil parkir kita ganti warna ini aja dah. Oke. Terus yang tepi-tepiannya kita pakai warna gimana ya? Kerennya gimana? Kalau kotak-kotak ini warnanya keren nggak sih? Boleh juga sih, keren sih. Kayak mobil balap gitu loh. Catnya, kayak catnya ubinnya. Aduh, kepencet sih itu lagi salah. Ubin ini satu. Udah biar nggak pecah lagi gini. Woi, garasi kita keren. Anjay. Bukan aku yang bohong, Arab yang bohong. Dapur kita pasang wallpaper aja deh, gua malas kalau ngecat-ngecat lama prosesnya, cuy. Dapur kerennya yang standar aja kayaknya. Kok dapur mah gak usah gimana-gimana. Gini aja dapur dah. Warna pada umumnya warna standar lah, yang murah juga nggak apa-apa. Jangan sampai atapnya, decknya kecat, ntar ribet lagi jadi kecat putih. ini nggak usah diganti deh, biar deh. Gua malas gantinya lama loh. Beli satu-satu, nyusunnya dikit-dikit. Harus rapi. Loh, lampunya? Oh, udah keganti ya? Gini aja, biar pencahayaannya merata. Putih dong. Lampu hitam. Ini kurang estetik, gak apa-apa deh. Dapur juga gak apa-apa. Gak ada dapur juga, gak ada yang lihat. Kasih udah. Kamar udah keren. Kamar gua nggak ada TV lagi, menghadap ke dinding loh. Oke deh, sampai sini dulu, mungkin gini doang. Ntar mungkin next episode kita bakal beli rumah mahal lagi. Gua bakal nyari duit deh. Ntar gua bakal jual rumah ini atau rumah lama gua jual. Rumah ini kayaknya gua jual. Soalnya 500 dolar cuy. Kita coba cek harga dulu, kalau dijualnya berapa nih? 480 dolar. 480 tambah 99 jadi 500. Duh, kok rugi jatuhnya ya? 480
tambah 99 jadi 7. Jadi 570. Duit gua tadi 580 lebih loh. Kalau enggak salah ya. Udah, ntar gua lanjutin di next episode, gua bakal ngitung-ngitung video ulang bener enggak. Bye bye.